Indonesia kenapa sih susah sekali mendapatkan teman baru ataupun mendapatkan gebetan? Karena mereka itu kesusahan mencari topik pembicaraan ya teman-teman. Jadi intinya kalian itu tidak menarik untuk diajak berbicara gitu. Jadi tuh marilah kita tingkatkan kualitas orang Indonesia yang bisa berbahasa basi tapi menarik gitu. Tapi pembicaranya tuh banyak gitu, nggak cuma nanya apa ya, kamu udah makan belum? Hari ini kamu ngapain aja? Itu mah apa sih? Google aja bisa nanya gitu. Wah, cuaca hari ini cerah ya gitu. Ngapain? Kalau misalnya temen yang mau kamu dekati dia suka baca buku gitu, tanyain, kamu pernah masuk book clan nggak gitu? Kamu kan suka baca buku gitu. Baca buku. Aduh, iya kalah sama ChatGPT. ChatGPT aja pinter loh cari bahan pembicaraan. Aduh. Okay, that's another MMD to go. Oh no. Baca buku. Risa, stop reading my personality. Itulah, itu contoh ya teman-teman, itu contoh.